Legenda bola sepak negara, Datuk Zainal Abidin Hasan Muhammad Ali, percaya Oman seharusnya sudah kekurangan seorang pemain susulan terjahan yang dilakukan terhadap pemain negara, Faisal Halim. Malaysia ketika ini sedang bertemu Oman bagi saingan kelayakan Piala Dunia Piala Asia dan insiden yang berlaku pada minit ke-24 yang nyata menghalang Faisal untuk melakukan jaringan. Situasi itu seharusnya memihak Malaysia. Pertahanan Oman itu telah menghalang gerakan Faisal dan sepatutnya pengadil memberikan sepakan percuma dan mungkin sepatutnya diberikan kesalahan untuk dilayang kad merah. Ketika ketinggalan 1-0, pasukan negara menjaringkan satu gol menerusi Paulo Josso, namun jaringan pemain itu dibatalkan kerana berada di kedudukan offside. Gara-gara tiada VAR Malaysia sekali keputusan lagi pengadil mata, dari China, pengadil Fu tidak menganggap menyebelahi tidak skuad Harimau Malaya pemain pertahanan Oman yang membuat sentuhan terakhir ketika bola dihantar kepada Paulo Josso. Menurut salah satu pengguna laman media sosial ke-10, iaitu Hal Ehwal Pengadil, beliau memberi penerangan mengapa jaringan tersebut sepatutnya diberikan kepada Malaysia. Keputusan pengadil dari China, Fu Ming, dianggap tidak tepat kerana pemain pertahanan Oman yang membuat sentuhan terakhir ketika bola dihantar kepada Paulo Josso. Menurut salah satu pengguna laman media sosial ke-10, iaitu Hal Ehwal Pengadil, beliau memberi penerangan mengapa jaringan tersebut sepatutnya diberikan kepada Malaysia. FIFA tidak menyediakan pengadil yang bagus dan kurang pertimbangan berat sebelah. Takde VAR pengadil tidak berbincang dengan penjaga garisan masing-masing dugu. Keputusan ini buat Malaysia berputih mata. Lebih memburukkan keadaan, tiada teknologi video assistance referee VAR yang digunakan di venue perlawanan iaitu Kompleks Sukan Sultan Kabos. Pada perlawanan yang berlangsung pagi tadi, kekurangan aksi kompetitif nyata memberi kesan bagi pemain negara di mana pada separuh masa pertama, para pemain dilihat sedikit bergelut untuk mencari rentak perlawanan. Yang memiliki teknik yang baik, teknik yang baik terus berlari ke sebelah kanan dan